Hai, selamat datang ke channel aku Bermat. Saya nak buat short video. Ini adalah pokok sandpaper. Ataupun bunga sandpaper eh. So kalau tengok batang dia, dia memang jenis manjala dan dia dah panjang. So masa dia dah panjang ni kita boleh potong lah. Kita boleh potong dan dia akan keluar cabang baru eh. Kalau tengok batang ni pun dah, saiz jari pun dah lebih besar. Asal dia kecil je. Asal dia memang kecil je eh. So ini kalau macam mula-mula tanam dulu lah. Masa mula-mula tanam dulu, batang dia kecil dan dia punya daun dia akan rasa macam kesat sikit, macam ketar pasir. Sebab tu pokok ni terkenal sebagai pokok sandpaper. Ini adalah bunga sandpaper. Bila dia matang, dia akan berwarna ungu. Memang cantik berjurai-jurai eh. Macam ni kan, ha, ni. Dia akan jadi warna ungu. Memang cantik. Sebab pokok ni memang jenis menjala. So yang ini dia dah menjala jauh, dah masuk ke dalam rumah dah.